Kawan, sekarang pukul 7 baru sampai KK. Tapi di KK sini kita tengok sekeliling kita. Pukul 7 dia sudah gelap sudah. Di sini pelang jual barangan kering lah. Gini lah market Filipin. Ini pelampung ikan ini. Pelampung ikan. Yang itu hari. Ini si kukamba ini. Kita tengok dia punya harga. 700 gram 100 lebih. Dia patut. 500 lah. Nanti pulang kita baru beli dah. Masyarakat di KK sini waktu malam mereka akan keluar market beli belah. Tengok kereta sampai sana. Ada tempat parking. Siang hari tidaklah, mereka tidak keluar. Sampai seberang sana kereta penuh tuh. Ini market. Wah, mangga. Mau jual minyak wangi pun ada. Jual kuah danong. Ini air ini. Sekarang baru pukul 7, wah tengok gelap habis. Yang jual di truk pun ada. Jual-jual minuman, jual buah-buahan. Kalau tempat kita macam ni pun bagus. Malam-malam tak beli barang, tak payah siang-siang ada berebut-berebut jalan. Sementara peluang ini kita tengok kehidupan waktu malam di KK ya. Beginilah suasana dia kawan. Tapi sangat sibuk, sangat sibuk. Tapi cuaca di sini agak panas sikit. Pasar rasa panas lemah. Masih macam udara di sini agak rasa panas sikit. Lemah, tapi masa masih okay lah. Masih boleh. Kalau nyep tempat kan ni. Inilah pasar malam. Banyak juga orang jual-jual barang di sini ya. Ada sini tempat makan siput. Hari ini kita mau makan siput lah. Sekarang kita berada di market siput ini ya. Dengan peluang ini kita melihatlah cara-cara orang di sini macam mana mereka tawar menawar. Di sini ya, ini pelayan sedang menawar ya, membuat dia cakap dia punya barang semua nyaman dia cakap. Ini gelagat orang ya. Sonok juga. Okey. Pelayan-pelayan di sini semua mahir berbahasa Mandarin. Yang package punya bos ya. Ada package. Kalau mau yang ada yang 8 dish, paling high package kami 8 dish. Kemudian ada ikan, udang, sotong, sayur, ketam, kerang, air, nasi unlimited. 40 aja per kepala. Jadi 5 orang 200. Kalau mau pilih sendiri kan ada 4 ringgit, ada 5 ringgit. Siap masak. Semua ada. Bos, kalau dia palak saya sedap perut tak sedap, saya bayar palak tak bayar perut lah. Betul lah. Ini dia. Ini kan abangnya. Sebenarnya hidup cuma ada enak. Orang boleh pun malam. Kami punya lobster mungkin agak mahal dari yang lain. Tapi seperti yang cakap tadi, we don't change the food. Nah, tapi laut bos. Okay bos. Thank you. Kalau menghidang makanan di sini tepi laut ya. Sambil makan, sambil tengok laut. Ada ikan nelayan masih goyang-goyang. Makan tepi laut kah? Tak tahu. Laut ke sungai kah? Tepi laut.
keadaan di sini sangat 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 ramai ya. Makanan laut yang dijual di sini semuanya agak segar-segar saya nampak ya. Kita boleh order secara package ataupun order secara berasingan. Waktu kita memilih itu jangan pilih satu warung saja ya. Kita pergi banyak-banyak warung, kita pergi cari tengok harga dia macam mana. Bukan apa kawan, nanti kita yang menyesal kerana selepas kita makan nanti kita jumpa ada lagi warung sebelah lebih murah. Mana tidak kita menyesal nanti kan. Kalau datang ke KK sini, kalau tak makan seafood rasa dia tak sah lah. Seakan-akan percutian kita ini tidak lengkap ya. Lihatlah semua ini, semuanya berharga 380 tetapi satu ekor lagi ikan yang belum dihidangkan lagi. Nampaknya semua makan dengan penuh berselera. Jadi kalau lain kali datang ke KK sini, jangan lupa datang ke Philippine Market makan di sini ya. Tengok di atas meja itu, semua sapu licin. Nah, beginilah kawan keadaannya di Philippine Market pada waktu malam. Dia memang sibuk. Dan ini juga malam pertama kami menetap di KK. Jadi terima kasih kerana sudi menonton. Semoga kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Bye-bye.